Di duka cita, pemirsa, Benedictus Beni Hadi Utomo atau Benz Leo meninggal dunia di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin pagi tadi. Sebelum meninggal, Benz Leo telah menjalani perawatan selama 2 pekan akibat terpapar COVID-19. Kabar duka ini disampaikan oleh kerabat Benz Leo, Dion Momongan. Dion juga mengatakan saat ini istri dan anak Benz Leo masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati akibat COVID-19. Para kerabat Benz Leo pada Senin pagi juga tampak mendatangi RS Fatmawati untuk mempersiapkan pemakaman. Rencananya almarhum akan dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Mungkin juga karena dari proses ya, anaknya juga kena, belakangan anaknya masuk rumah sakit belakangan, jadi di hari itu, pagi itu, Mas Ben dan istri yang langsung dirawat. Yang langsung dirawat Mas Ben dulu, beberapa hari kemudian istrinya karena positif pas cek PCR, cuman itu juga untuk keluarganya tidak kena parah, cuma OTG aja sih. Kami sih nggak ada penyakit bawaan, Mas Ben memang dari dulu kondisinya lumayan sehat ya. Sehat kan seperti teman-teman tahu ya. Memang kemarin ini pas masuk kecapean, karena dia memang sebelum masuk itu berapa minggu itu dia ada di luar.